Kalian tahu nggak, dijuluki sebagai si bungsu yang memiliki sifat yang sangat polos dan kekanak-kanakan. Boboiboy, Daun, dan Duri juga bisa serius ketika mereka bertarung. Contohnya ya waktu ngelawan si Captain Sparrow. Boboiboy, Daun bisa terlihat sangat fun padahal dia sedang melawan seorang bajak laut. Bukan bajak laut sih, bajak angkasa. Sama halnya seperti si Daun, Boboiboy Duri juga sama bisa serius saat bertarung. Walaupun ya jurusnya gitu-gitu aja. Tapi tenang, buat kalian yang udah baca isu ke-7 sampai isu ke-9 dari komik Boboiboy Galaxy musim kedua, kalian bisa melihat aksi Boboiboy Duri yang menggunakan berbagai macam teknik baru yang tentunya bakal sangat menusuk. Oke, segitu aja. Arigato gozaimashita. Mata ne. Bye.